Selamat sore, jumpa lagi pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kami minta maaf, ada sedikit kendala, mungkin berkaitan dengan tema sore hari ini yang penjaganya tidak siapkah. Ya, kami bersyukur kita bisa berjumpa lagi pada sore hari ini. Pastikan Bapak Ibu di rumah biasa, kalau acara kita kan coffee life, tak? siapkan kopi, ada minumannya. Ada sesuatu yang mau dicatat, boleh. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan Bapak-Ibu uh, kirim WA saja ke nomor yang akan muncul di layar televisi atau handphone Bapak-Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan kami dari Studio Sentosa, Yayasan Pelanan Pekabaran Injil Indonesia Batu dan Institut Injil Indonesia dalam acara kita Coffee Live. Kita berjumpa sore hari ini dalam acara kita dengan topik yang khusus. Uh, mungkin bapak ibu mengikutinya dari pemberitaan di media, misalnya di Bandung. Akhir-akhir ini ada gerakan tertentu juga di Jakarta, bahkan. Dan di Pantai Gading, bulan Mei ini sampai tanggal 20 yang lalu, kalau tidak salah itu di Pantai Gading itu ada satu pertemuan. Um, topiknya itu. Save the Soil, menyelamatkan tanah. Nah, sore hari ini dalam acara kita Coffee Live kita akan membahas tema kita yaitu menjaga kota. Nah, seperti apa itu? Pastikan Bapak Ibu bersama dengan kami kurang lebih satu jam ke depan. Dan ya seperti tadi saya katakan kopinya disiapin di setiap segmen acara kita. Kita akan sama-sama menikmati kopi kita. Karena hanya di acara ini kita minum kopi, kita nikmati kopi, kita temukan solusinya. Saya harap Bapak Ibu semua sudah siap, nikmati kopinya, temukan solusinya. Kopi. Ya, karena topik sesuai dengan topik, ya, menjaga kota, maka yang akan menjadi narasumber saya pada sore hari ini, saya perkenalkan yang pertama, Bapak Iwan Setiawan, beliau pernah menjabat sebagai ketua RT, jadi ini menjaga kota kecil kami di sini, selamat sore, Pak Iwan, selamat sore, Pak Ferdi. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Aman ya? Aman, aman. Oke, okay. kota-kota kecil kita aman yang kota penting kan, kecil. walaupun sudah mantan. Kemudian juga bersama dengan saya di studio pada sore hari ini, Bapak Yohanes Ujurohi. Beliau sekarang sedang bertugas sebagai salah satu Ketua RT di tempat kami. Selamat sore Pak Yohanes. Selamat sore Pak Ferdi. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, sehat aman, Baik, aman, oke, okay, kebutuhan. Pokoknya kalau ketua RT bilang aman, berarti aman lah. <laughs> Baik, dan juga bersama saya sore hari ini, um, ya saya bilang kita penduduk saja, masyarakat, senior citizen atau citizen saja, bersama dengan saya dari luar studio pada sore hari ini juga ada Bapak Roland Octavianus. Selamat sore Pak Roland. Selamat sore Pak Ferti apa kabar pak bapak lagi jaga kota di luar di luar kota ini ya bukan pak saya itu kalau saya baca tuh ada dua macam kota pak satu kota di bumi itu dasarnya tanah pak kalau surga itu dasarnya bukan tanah pak emas pak jadi kita mau jaga yang mana pak oke nanti nanti kita bahas sore hari ini terima kasih pak Roland dan bapak ibu yang ada di rumah kita Langsung masuk dalam percakapan kita pada sore hari ini. Mungkin bapak ibu bertanya-tanya, "Ini apa sih maksudnya menjaga kota ini?" Tentu, ini bukan bicara tentang security, ya, yang menjaga kota, tapi lebih daripada dalam pengertian menjaga, seperti keamanan dan lain sebagainya. Nah, sore hari ini kita coba mengupas atau berpikir dan berbincang-bincang tentang topik ini, sebenarnya. Kalau kita bicara tentang menjaga kota, di dalamnya bisa menjaga lingkungan, bagaimana hidup bersama dengan lingkungan ini. Nah, saya pikir kita akan mulai, saya langsung saja mulai dari Pak Roland dulu, parolon tolong kami dulu. Kita mulai dengan hal yang mendasar kalau bicara tentang menjaga kota atau lingkungan ini, sebenarnya itu seperti apa sih, Pak? Monggo, Pak. Ya, baik, terima kasih, Pak Fethi. Setiap... Kota itu kan dibangun di atas satu hamparan tanah, pasti ada tanah di bawah kota itu. Nggak mungkin dibuat di awal-awal. Nah, tanah itu ada tempat untuk hidup, maka yang hidup itu ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Maka, sejak awal manusia itu hidup di atas tanah-tanah itu, harus dijaga di mana tanah itu juga ada airnya. Itu juga harus dijaga. Ada pohon-pohonnya harus dijaga. Kalau tanahnya nggak dijaga, tanahnya nggak bisa serap air, jadilah banjir. Seperti sekarang di pantai utara Jawa. Kalau pohonnya tidak dibuat baik, dijaga, pohonnya tidak bisa sempat sedot apa namanya Uh, karbon monoksida, ya manusianya keracunan. Hewannya keracunan. Yaitu maka kita harus jaga, mau di kota kan di hutan kan ada bedanya. Asal itu di atas tanah harus jaga tanahnya. Udaranya juga harus dijaga. Saya kira itu, itu dasar utama dan itu jelas dalam Alkitab itu. Sangat jelas. Kalau kita baca, di Alkitab kejadian pasal 1 ayat 30 itu Tuhan kasih tanah buat tubuh tumbuh-tumbuhan hidup. Kalau tumbuh-tumbuhan hidup, yang gak makan kita. Tuhan juga dalam kejadian 2 ayat 10, Tuhan kasih sungai supaya air mengalir tanaman hidup. Manusia juga hidup, bisa minum udara, kita bisa dipakai untuk memakai itu hidup. Kalau itu dari jaga, kata Alkitab, terjadi di kejadian 3 ayat 17. Begitu manusia tidak jaga, terjadi di kejadian 3 ayat 17. Manusia harus bersusah payah, bikin rusak tanah, mungkin rusak hidup lingkungan, dan lingkungan tidak tidak menolong manusia untuk hidup. Karena manusia berontak, ya udah. Selama manusia berontak, ya tanahnya jadi rusak akan marahkan siapa-siapa. Ya kita yang bikin rusak kok. Ya sudah. Bersusah-susah lah kalau tidak mau menjaga. Saya kira itu Pak Ferdi. Baik. Terima kasih Pak Roland. Jadi sekarang kalau kita punya topik sore ini, menjaga kota, diterjemahkan menjaga tanah, ini susahnya ini. Yang suruh jaga, ini yang justru yang merusak ini. Ini kan repot. Nah Mungkin nanti kita akan perlu perdalam lagi, Bapak berdua bisa nanti juga tolong. Kalau begitu, ini kalau kita berangkat dari penjelasan tadi, itu berarti tanda petik dosa masuk semua berubah berkaitan dengan alam ya. Dan kita makin um, tugas kita makin berat untuk menjaga ini. Dari perspektif Bapak-bapak melihatnya seperti apa ini. Nah nanti kalau disuruh menjaga ini kan berkaitan juga kalau di lingkungan kita bagaimana menggerakkan orang ini kan yang yang sulit tidak mudah menggerakkan orang untuk um, bagaimana melestarikan atau menjaga um, lingkungannya atau alamnya monggo Pak Iwan. Iya sesuatu sebenarnya sesuatu yang nggak mudah gitu karena kita hidup bersama-sama dengan orang yang berbeda karakter saya saya tertarik sekali dengan penjelasan Pak Roland tentang dasar-dasar tadi Pak. Kalau dikaitkan dengan Amsal kemudian Amsal 3, Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan bumi ini, kemudian ada kata pelihara lah, gitu. Kalau Pak Roland tadi menyampaikan menjaga dengan baik, lalu kalau dalam Amsal itu pelihara, gitu. Tapi kenyataannya manusia itu nggak bisa memelihara dengan baik, akhirnya ya susah payah, gitu nah sekarang bagaimana berkaitan dengan lingkungan atau sekitar untuk mengajak menjaga itu nah itu yang susah makanya di setiap tempat tiap ini ada pemimpinnya ada perangkatnya bahkan sampai titik terendah kebetulan saya di titik yang apa jadi perangkat yang rendah itu pun ya susah-susah gampang gitu mengajak orang untuk merawat itu merawat ada kalanya nggak mau ada kalanya susah-susah gitu tetapi itu harus terus disuarakan gitu bagaimana kita tetap menjaga menjaga tanah ini, menjaga lingkungan ini supaya berjalan dengan baik gitu, sehingga ekosistemnya bisa bisa terawat dengan baik. Oke, terima kasih Pak Pak Iwan itu perspektif dari Pak Iwan. Pak Yohanes bagaimana Pak? Ya, saya kira tadi dasar firman Tuhan sudah sangat jelas dan saya kira patokan kita dari sana, kalau semua masyarakat terutama lingkungan kita kita kasih pengertian dari dasar-dasar firman Tuhan tadi, saya kira itu langkah paling awal. Sesudah itu kita sosialisasi, sosialisasi terus bahwa melestarikan lingkungan itu ya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Dan juga dalam kejadian pasal 128 memang berkaitan dengan bagaimana memelihara ikan lain sebagainya. Itu juga melestarikan sebenarnya. Firman Tuhan sudah jelas mengatakannya. Memang kita perlu sosialisasi terus supaya bangkit kesadaran terus. Saya kira mulainya dari kita dulu. Ya seperti kami ya perangkat RT dan juga di sini bagaimana parolan mendukung kami mengawal kami juga terutama di lingkungan kita parolan memberikan kepada kami pemahaman pengertian kita harus begini buat begini berkaitan dengan kebersihan lingkungan contoh seperti itu. Ya saya kira itu mulai dari kita dulu sebagai RT RW ikut berpartisipasi supaya juga masyarakat lihat kita sebagai contoh gitu loh Pak. Saya kira itu. Ya yeah intinya kalau kita bicara tentang masalah ini ini masalah bukan masalah rt rw kepala desa ya. pejabat tapi sama ini masalah kita semua kita harus semua, ya, ya. Nah, kan persoalannya bagaimana membangun kesadaran itu bahwa persoalan lingkungan ini kan persoalan kita semua bukan siapa saja yang menjabat. Nah eh, Pak Roland bisa tolong saya eh, kalau kita bicara tentang eh, amanat kebudayaan di situ sebenarnya kan dimaksud yang dimaksud dengan taklukanlah bumi itu kan aspeknya kan banyak pak. Tadi Pak sudah jelaskan secara garis besar. Pak boleh sedikit detail apa yang sebenarnya terjadi kalau dibilang itu amanat kebudayaan, kebudayaan yang sudah dipengaruhi dosa, akibatnya ya tidak bisa lagi diharapkan sesuatu yang yang baik. Maka itu Karang terus digaungkan, semua semua elemen mulai bicara soal bagaimana menjaga lingkungan atau melestarikan uh, tanah yang kita tempat kita hidup, tempat kita mencari makan, dan seterusnya. Monggo, Pak Roland. Baik, makasih, Pak Kreatif. Saya kira sederhana: Alkitab hanya mengatakan, "Kamu taklukkan artinya olah, olah dalam..." Menjaga supaya tanahnya, tanaman bisa tumbuh, binatang-binatang di laut, di air itu bisa hidup, maka kita punya stok makanan. Nah, masalahnya, kalau kita tidak jaga, maka kita kehilangan stok pangan. Untuk kehidupan kita, ketika kita tidak kehilangan stok pangan, yang pertama terjadi itu adalah kerukunan antar tetangga jadi kacau. Bayangkan orang rebutan makanan, rebutan lahan yang bagus. Akhirnya mereka saling berkelahi. Terjadilah kekacauan. Kok dia terganggu kejahatan jasmani karena berkelahi pikirannya kacau. Kejahatan jasmani rusak, kejahatan rohani rusak. Akhirnya rusaklah kehidupan manusia. Ketika kota itu sekarang dengan kena covid semua jaga coba ada yang melawan satu langsung jadi ribut itu kota daerah jadi ribut nah setelah itu baru penyakit penular datang sakit datang ada kita biarkan ya sakit itu datang termasuk covid yang hukum kita berapa tahun ini ya ini dasarnya kehidupan kita tidak itu kerukunan terganggu, kesehatan jasmani rohani terganggu, penyakit yang menularnya tidak harus taruhan, tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol. Puji Tuhan Indonesia bisa. Bukan itu saja. Terjadi juga banjir di mana-mana. Tiap hari kita lihat di Indonesia itu banjir. Bahkan seluruh dunia banjir. Itu betapa kotornya itu air. Mereka tidak bisa tinggal di tanah lagi. Harus di atas perahu di atas tempat-tempat untuk kalau rumahnya tingkat. Kalau tidak punya rumah tingkat, mereka tidur tinggal di mana? Kebun-kebun mereka tenggelam, tanaman mereka rusak, tanahnya ditutup air, ya menderita. Nah, kalau kita menjaga lingkungan nyaman, tapi kita bisa tinggal enak, kita pasti rukun, pasti sehat jasmani dan rohani kita pasti terhindar dari sakit penyakit. Itu konsekuensi dan sederhana kok kehidupan itu. Tidak terlalu susah. Tapi yang bikin kita susah karena kita bodoh dan juga berotak, tidak membuat. Maka jangan terkejut. Pak Yohanes, Pak Iwan, begitu sampah belum teratur, tiap hari bingung siapa yang lempar sampah. Kok banyak lalat? banyak kotoran banyak begitu kita bingung bau di mana-mana akhirnya Pak RT ditelepon Pak RW ditelepon Pak ini bagaimana wah oh, kacau sudah lingkungan kacau tiba-tiba ada sakit ada macam-macam terjadi awalnya sederhana karena kita tidak mau menata apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita dapat hidup dengan baik saya kira itu Pak Ferdi Baik, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Nah, ini Bapak berdua sudah disinggung tadi. Nah, jadi apa yang beliau katakan itu ya nampaknya simpel, tapi tidak itu ya satu masalah sampah saja itu dampaknya kan banyak. Apa yang Bapak berdua rasakan misalnya contoh itu? Iya, terima kasih Pak ketika kami ditugaskan menjadi ketua LT itu, itu sebenarnya masalah yang paling kecil, karena lingkungan kecil, masalah sampah. Masalah yang sangat sederhana, tapi ternyata dampaknya luas begitu. Karena nggak bisa menjaga lingkungan dengan baik gitu. Sehingga perlu ditata. Nah, perlu ditata ini siapa? Yang menatanya harus bersedia menata dengan baik, yang orang yang diajak juga harus mau gitu. Mau ditata, sehingga lingkungan itu nanti akan akan apa? Uh, terjaga dengan baik begitu. Makanya Yeremia 29 ayat 7 itu kan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Itu aja Tuhan bilang tempat uh, kamu kamu buang aja kamu harus jaga dengan baik. Apalagi itu lingkungan kita sendiri. Okay. Seharusnya kita harus jaga rawat dengan baik. Dan tanggung jawabnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pribadi. Baik orang yang diberi tugas maupun semua orang yang ada di lingkungan itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya pikir begitu, Pak. Iya. Satu hari aja sampan Tidak diambil, dan <laughs> <Nge> tumpuk-tumpuk. <-repot. laughs> sudah bertumpuk-tumpuk. Kecuali kita tidak ada kegiatan sama sekali di rumah ya, masa-masa dan lain sebagainya. <laughs> Tapi kalau ada ya itu pasti akan bertumpuk. Bagaimana, Pak? Yohanes. Ya, saya kira semua punya kesadaran yang sama bahwa eh uh, menteri kelingkungan kebersihan lingkungan itu adalah kebutuhan yang paling penting bagi kita. Saya kira kalau lingkungan kita bersih, kita sehat juga. Kalau dalam konteks kehidupannya, kita beraktivitas di tengah keluarga. Kalau lingkungan di mana kita belajar juga nyaman, tuh, memberikan rasa nyaman. Saya kalau saya sendiri, pak ya pengalaman. Kalau saya di rumah itu, kalau di rumah itu tidak rapi, tidak bersih itu, saya sendiri tidak tenang begitu, nggak tahu juga itu sampai ada yang berkata berlebihan gitu tapi begitu pengalaman saya pak tapi kalau lingkungannya rapi bersih apa saya juga senang gitu kayak refreshing aja lah itu itu contoh saya kira kebutuhan untuk kita itu memberikan kenyamanan juga untuk beraktivitas dan kesehatan berdampak kepada banyak hal makasih terima kasih, terima kasih ya. pak Yohanes. ya nanti kita akan kita akan lanjutkan lagi pak jadi nanti saya mau mendengar ya bapak berdua khususnya Kan tidak mudah, tadi kita bilang, bagaimana menggerakkan. Mungkin ada kiat-kiat yang bapak-bapak lakukan, bagaimana supaya menggerakkan atau taruhlah supaya memberikan kesadaran kepada masyarakat. Untuk, ya, sadar lingkungan lah bagaimana menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Baik, Bapak-Ibu di rumah, sebelum kita lanjutkan, mari bersama dengan kami, kita nikmati dulu minuman kita. Mari, bapak-bapak. Pak Roland juga kalau sudah siap, nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya saya pernah memperhatikan di satu kota negara lain bagaimana kebersihan itu seperti kita bahas dari tadi bagaimana itu menjadi kesadaran setiap individu. Nah kapan itu ditanamkan? Ternyata itu dari rumah dan itu dimulai dari sejak anak-anak. Maka saya coba. Untuk mendidik anak saya, khususnya misalnya yang sepele, membuang sampah. Kalau dia buang sampah sembarangan, saya suruh ambil. Lalu saya bawa ke tempat sampah ini tempatnya. Nah, saya, nampaknya cara mendidik sejak kecil ini cukup efektif. Setelah mereka beranjak besar, kalau ada sampah, kalau memang tidak temukan tempat sampah, mereka akan pegang itu sampai menemukan tempat sampah itu mungkin bukan mungkin ya itu salah satu cara bagaimana memberikan atau membangun kesadaran bagaimana kita bisa menjaga lingkungan misalnya dengan kebersihan contoh yang paling sederhana sampah bapak berdua pernah bertugas dan sedang bertugas nah ini bapak merasa bagaimana sih pada awalnya itu ketika harus memberikan ya kesadaran untuk menjaga ini atau bapak punya pengalaman khusus tentang hal ini pak Yohanes ya baik ini contoh saya kira di lingkungan kita sendiri ya saya kira awal-awal itu pada waktu yang lalu uh, dulu kan memang JPP usahakan kita ada kontainer di dalam pak dan itu menjadi tempat pembuangan sampah ramai-ramai begitu ya tapi sesudah itu dilihat ya di situ menjadi tempat yang jadi nggak teratur karena kesalahan kita sendiri bersama semua ini sudah itu diaturlah dengan baik kemarin bagaimana supaya tiap rumah itu ada tempat sampahnya diatur sehingga juga diusahakan ada yang mengambil sampah kita saya kira ada penataan yang yang baik ke sana kemarin di, diatur begitu sehingga tiap, tiap rumah itu punya tanggung jawab untuk perhatikan uh, kebersihannya begitu saya kira ke sana itu kalau kemarin itu hanya satu tempat akhirnya kita menjadi kurang memperhatikan kebersihan sesudah dialihkan diatur sebagaimana juga yang diarahkan parolan bagi kami Akhirnya saya kira penataan lingkungan kita sudah semakin baik walaupun kita terus tingkatkan gitu. Ya saya kira juga mungkin dengan adanya ini perlu kita mungkin ada kerja bakti bersama lah mungkin diatur entah satu kali sebulan atau apa gitu ke depan bersama. Gitu. Oke. Okay. rutin. Rutin. Supaya Pak Iwan monggo Pak. Satu yang nggak gampang ini yang saya saya katakan tadi masalah kecil itu tetapi setiap kali kumpul bersama selalu di kami ajak kumpulkan. Harus begini, harus begitu, harus begini. Memang masalah di lingkungan kecil yang ada di kompleks ini, masalah sampah, memang. Kalau masalah menanam, dan ini berapa kali, Pak Roland mengajak juga, kita menanam seribu pohon dan lain sebagainya. Nah, masalah sampah ini setiap saat ada pertemuan, selalu dihimbau, harus buang sampah begini. Tapi itu nggak gampang prosesnya gitu, nggak gampang, sampai akhirnya berlaku sistem yang seperti sekarang itu. Jadi nggak okay. mudah gitu itu harus dimulai memang dari diri sendiri gitu bagaimana hidup ya. bermasyarakat ya makasih pak Rolan bolehkah saya saya boleh saya katakan atau simpulkan sementara semua sudah terjadi situasi manusia dunia sudah seperti sekarang ini dan ekologi kita pasti juga tergang dan tadi saya sempat singgung sedikit menurut bapak Apakah pendidikan dalam hal ini perlu memberikan ruang yang luas untuk mempersiapkan generasi ke depan bagaimana kita bisa bersahabat dengan lingkungan atau alam kita. Monggo Pak. Baik, terima kasih, Pak. Pendidikan harus Pak, tapi pendidikan yang konsisten. Pendidikan yang uh, terukur. Ini sedikit pengalaman Pak, saya tinggal di beberapa negara. Khususnya di Australia dan Amerika. Waktu saya tinggal di sana, tinggal di satu rumah, tetangga saya banyak. Di sana ada aturan, buang sampah itu harus dipilah dan dimasukkan di box-box sampah yang berbeda. Nah, teman-teman saya, ada yang dari Indonesia, ini lucu-lucu, mereka buang aja, campur aja itu sampah-sampah semau-maunya. Dan mobil angkat sampah itu seminggu sekali aja dia datang. Nah, tiap hari. Seminggu sekali. Dia seminggu sekali. Karena begitu kita teman kita buat begitu, mobil sampah datang, dia lewat, dia tidak angkat. Kita telepon <te <yup> mereka tidak mau tahu, tidak diangkat. Dibiarkan. Bagus juga itu, bagus juga dipraktekkan di sini. Yang sembarang dilewatin sendiri. Ya lewat. Sudah dua minggu penuh cepat kita. Tetangga sudah menertawakan kita. Tetangga-tetangga jangan mau Begitu kita datang untuk bisa tolong diangkat, kita didendam banyak sekali. Wah, kapok maksudnya. <laughs> kapok semua. Kita harus urunan. Padahal yang buat satu orang kita semua urunan. Kalau enggak, rumahnya penuh dengan sampah. Ya, ya. Tidak diangkat. Itu dididik. Itu pendidikan yang bagus. Sejak saat itu, teman-teman saya, semua ayo, karena kita tinggal di asrama, kan? Ayo pusing semua. Kalau dia mereka dikeluarkan dari tempat tinggal itu, dari asrama, mau tinggal di mana, mereka, keleheran. Nah, yeah, yeah. Itu ini pengalaman, itu pengalaman bagus, pengalaman bagus. Dan itu kalau mereka buat begitu, terus mereka ada catatan dikeluarkan dari sini, karena tingkah lakunya seperti ini, mau pergi tinggal kemana aja orang udah tolak bingung nggak dia mau tinggal. Nah, ini memang sangat keras, tapi karena negara itu sudah sangat maju, menjaga, sangat disiplin, karena kebetulan saya tinggal di California, California itu pusat pertanian yang terbesar di, di Amerika, dan kalau terjadi apa hama karena sampah, maka tanaman-tanaman itu -tanaman pusatnya berderet-deret berhektar-hektar ribuan hektar petani rusak Wah, kacau itu karena tuntut itu nah itulah yang terjadi karena mereka menjaga stabilitas itu tapi pendidikan harus kita di Indonesia masih lebih senang tinggal di rumah yang kotor tinggal sama binatang bersama-sama ini masih masih masalah kebiasaan kita ini yang harus dilatih, termasuk di kota. Tidak ada bedanya antara kota dan desa, kadang-kadang di kota lebih jorok daripada di desa. Ini kadang-kadang menarik juga. ya. Disiplin macam apa yang harus pendidikan macam apa, itulah tugas Pak RT, Pak RW, itu ya, paling khusus itu. Saya <laughs> kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Roland. Jadi memang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Nah ini tentu bapak-bapak RT RW ini mesti juga berpikir bagaimana mendidik warganya supaya juga <laughs> jadi warga yang taat ya. Ternyata ini bukan soal soal gelar atau soal tingkat pendidikan, tapi nampaknya ini juga kebiasaan ya. Kebiasaan. Kebiasaan dari mana kita datang, kalau mungkin di dari asal kita wah dibuang aja di mana, apalagi kalau ada sungai dibuang aja di sungai kan mengalirkan repot ini. Bagaimana Pak? Ada, ada pengalaman bertemu dengan orang-orang tertentu? Ya, karena kebiasaan. Nah, karena mau merubah kebiasaan kan juga perlu waktu. Apa tipsnya atau apa yang pernah Bapak-bapak kerjakan pengalamannya? Oh, Susah bapak. kalau bertemu dengan orang yang harap gampang gitu. Tinggal memerintahkan, tinggal ini nggak mau bekerja sendiri misalnya. Nah itu pengalamannya, pengalaman saya begitu gitu. Jadi susah untuk terus mengingatkan kalau harus seperti ini harus seperti ini itu agak sedikit susah apalagi dengan kebiasaannya bahwa uh, tidak biasa hidup bermasyarakat seperti orang di luar begitu. Jadi itu tuh perlu dilatih sih pikir saya memberi pendidikan itu susah-susah gampang gitu yang disampaikan tadi karena kebiasaan maka pendidikan itu sangat penting maka tugas kami apa terus mengingatkan gitu mengingatkan mengingatkan bukan hanya mengingatkan mereka mengingatkan juga siapa yang tinggal di rumahnya semuanya lah begitu tapi nanti Pak Roland bisa konfirmasi apa yang saya mau sampaikan ada yang menarik kalau kita di negara kita sendiri ada kecenderungan tidak tertib tapi begitu kita pergi ke negara yang tertib kok kita bisa ikut tertib seperti mereka itu loh berarti sebenarnya kita juga bisa <laughs> jadi kalau di negara lain ya seperti tadi eh, kisah dari Pak Roland tadi itu kan ya ada ya kalau kamu ndak ndak buang seperti atau ndak sisihkan seperti itu ndak diambil dibiarin kan bagus juga itu untuk pendidikan tapi akibatnya juga nanti dengan tetangga memang lebih repot lagi nah, susahnya kalau kita sudah gitu pun tetangga juga cuek nah ini tambah repot lagi berarti sebenarnya bisa ya seharusnya bisa tapi harus terus-menerus ya. Terus. Ya, kalau namanya pendidikan kan harus tegur, ingatin, ajar, tegur, ingatin, ajar, kan? Ini mesti mesti terus-menerus ya. Dan mungkin yang paling baik menurut Pak RT ya mungkin dari rumah ya. Dilatih dari rumah. Iya betul. Saya kira tadi sudah Bapak sampaikan mulai. Dari tiap rumah itu melatih anggota rumah tangganya untuk mengerti tentang sampah, tempat buang, jadi mana, dan lain sebagainya. Saya kira pendidikan dari rumah itu sangat penting. Dan memang karena kita sudah memiliki budaya yang susah, Pak ya. Ya memang dengan adanya ini, saya kira mungkin perlu belusuan, mungkin RT/RW ini ya. Ke rumah-rumah dan cek gitu ya. Dan mungkin perlu juga sanksi tegas gitu ya, barangkali. Gimana, Pak? Boleh saja, ya, supaya ada efek jerah di gitu. ya. Kalau enggak kita ini ya sama aja kan, biarkan juga di apa-apakan kan gitu. Mungkin ada kesepakatan bersama, mungkin ada sanksi atau apa yang perlu disepakati ya. di situ. Kalau melanggar, berarti kita sudah sepakat, agak ada, ada sanksi begini, mungkin dilewatkan atau... apa ah, gitu ya. Saya kira perlu juga itu, Pak, supaya misalnya Pak RT belusukan ke rumah kan datang lihat loh ke tempat sampah kok gini oh, habis plastiknya Pak RT kan bawa kan kantong kan bagi-bagi kantong kan untuk sampah gitu kan ini kok kenapa begini nih habis Pak nah, Pak RT udah bawa tuh seperti bawa masker di kantong kan bagi-bagi ya bawa kresek juga lah ini untuk sampahnya oh, bagus ya Pak ide Bapak itu bagus nanti kita sepakati dengan warga bagaimana mengadakan itu kantong plastik. Ah, Kantung plastik <laughs> saya juga nanti keluarin duit ini. <laughs> Pak Roland gimana Pak? Menurut Bapak. <laughs> <laughs> Iyalah. Tapi kalau sanksi apa namanya sanksi itu saya lebih senang kayak di, di Amerika dan di Australia itu. Sanksi sosial. sosial. Artinya ditinggalin, dibiarin menjadi tontonan jadi orang aneh sendiri jadi, jadi orang yang paling aneh, rumah yang paling aneh, cuma pada menertawakan. Karena dia gak punya perasaan, dia nggak tahu lagi, nggak punya harga diri, dia nggak tahu lagi. Tapi makin terdidik seseorang, dia akan buat. Nah, memang lingkungan kita belum terlalu tertata. Belum terlalu tertata. Tapi di Batu itu menarik. Kota Batu itu buat saya menarik. Ada orang yang ditugaskan membersihkan setiap pagi kota Batu itu menarik. Kota yang salah satu kota yang terbersih mungkin di kota turism ya. Kota banyak turis datang yang terbersih mungkin. Karena jam 4 pagi, dan 5 pagi sudah saya lihat orang, ada orang yang sudah menyapu bersih, menyapu bersih. Terus ketika ada orang buang sampah sembarangan, orang itu cuma bilang, terima kasih ya kamu sudah buang sampahnya sembarangan. Dan, 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 terima kasih ya lama-lama orang malu. ya, bukan, terima kasih kamu udah bikin kotor spesial bisa kerja katanya. <laughs> Pada kerjaan. Saya dalam mati mah ini bagus juga ini sederhana dilatih. Padahal orang-orang sederhana akhirnya orang-orang yang kelihatannya punya duit, rapi, berjalan, seolah-olah mereka orang hebat, dipermalukan oleh orang-orang sederhana yang bilang, terima kasih ya, habis udah buang sampah, saya dapat pekerjaan bersihkan sampah. <tuh> Dan, asik juga itu. Orang, kalau orang dikasarin, dia nggak mau dihalusin. Mungkin baru tahu diri kali ya. Nggak tahu nih, manusia ini nggak tahu kayak apa itu manusia itu. Tapi bisa kok. Buktinya di bisa. Ya, ya, ya. Kota ya, Batu bisa. Terima kasih Pak. Jadi ya. ada tulisan terima kasih untuk tidak membuang sampah di sini itu saya suka baca itu. Terima kasih tidak buang air kecil di sini kecuali anjing. <guruh> Mesti disindir-sindir juga kayaknya nih. Baik Bapak Ibu kita akan lanjutkan percakapan kita. Mari Bapak-Bapak, Pak Rolong bersama dengan kami. Nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya pasti Bapak Ibu Dirima mulai berpikir ini, mulai dan sudah sudah masuk pertanyaan ini berarti topik ini menarik juga nih untuk di, dibahas. Ada sudah ada sembilan pertanyaan yang masuk. Coba kita perhatikan pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama dari Cirebon dari Rita Salompa, topik ini menarik sekali. Hanya yang menjadi masalah dalam pertanyaan saya adalah. Kalau kita, gereja sudah hampir setiap bulan ada jadwal kerja bakti, bersihkan lingkungan. Tapi ke orang malah seperti sengaja buang sampah di dekat gereja kami. Kami pasti bersihkan, tapi hati kami jadi tawar, Pak. Bagaimana menghadapi sikap orang luar yang semacam itu? Bersihkan, ditaruh lagi. Ya mungkin salah satu tulis ya. Terima kasih untuk tidak buang sampah di sini. Kecuali. Atau Pak yeah. Iwan Monggo Pak? Uh, bulan lalu kami melayani di satu gereja. Yang melayani adalah alumni. Ketika pertama kali alumni ini datang ke gereja itu. Lingkungan di sekitar itu, jalan di sekitar itu sangat kotor. Tidak pernah ada yang mau membersihkan. Lalu alumni ini, alumni ini, tiga tiap pagi setengah lima dia selalu bersihkan sapu dimulai bapak-bapak hanya pagi dan sore pagi dan sore tiap sore bapak-bapak dan ibu hanya nongkrong di sekitar situ tapi nggak bersihkan tapi bapak itu sekitar jalan itu selalu dibersihkan setiap hari setengah lima pagi kemudian jam uh, mulai setengah lima sore tiap hari lama kelamaan bapak-bapak <tosah> yang lihat itu Rasa gak enak, akhirnya ambil sapu, ikut bersihkan. Okay. <laughs> ikut bersihkan, akhirnya sekarang di jalan di gereja itu menjadi lingkungan yang bersih. Okay. Itu kesaksiannya baru bulan lalu kami ini. Jadi maksud saya dengan pertanyaan ini, jangan jemu-jemu untuk okay. berbuat baik gitu. Terus saja lakukan kebaikan, mereka suatu saat akan melihat, oh ini yang dilakukan, tidak henti-hentinya untuk terus berbuat baik. Saya pikir okay. begitu. Lah. Jangan kalah ya. Jangan kalah. Jangan kalah. Oke, okay, Ibu. Maju terus, Cirebon. Kalau kurang tenaga nanti Pak Iwan bisa bantu <laughs> dengan dua RT. Kita bisa kirim <laughs> mahasiswa. <laughs> baik. Yang berikut pertanyaan dari Kalimantan Timur, Pak Jarot. Salam Pak, saya seorang majelis gereja yang bekerja sebagai penjaga hutan lindung. Tidak jarang saya bertemu dengan penebang hutan yang menebang secara ilegal yang beragama Kristen. Ketika saya coba jelaskan dengan baik, mereka malah marah dan katakan bahwa kita tidak usah bicara Alkitab di dunia yang sulit sekarang ini. Pertanyaan saya bagaimana kita bicara Alkitab tentang memelihara bumi dalam kaitan dengan dunia ekonomi yang sulit saat ini? Karena masalahnya selalu di situ. Terima kasih Pak. Oh, oke saya minta Pak Roland dulu. Pak Roland pernah hidup di Kalimantan Timur. Monggo Pak. Iya. Itu itu yang terjadi, oleh karena mereka memikirkan seolah-olah bisnis itu dengan memotong kayu mereka akan aman. Tapi setelah kayunya dipotong terjadilah begitu banyak bencana. Sederhana aja di peta batu juga mengalami yang hal yang sama. Sederhana aja mereka potong pohon tidak peduli. Mereka anggap tidak apa-apa. Terus mereka tinggal di pinggiran sungai. Satu saat datang hujan, mereka tidak bisa itu habislah termasuk tanah rumah mereka. Mereka yang jadi korban jadi banjir pandang. Biasanya mereka mereka sekitar itu yang menjadi korban. Maka buat saya Tuhan itu panjang sabar. Kalau mereka merusak, ya biarlah mereka nanti akan jadi korbannya. Tapi sudah terlambat. Yang penting kita ingatkan, kalau tetap dia tidak mau, satu saat, kalau dia jadi korban, ya kita tolong juga. Tapi kita ingatkan, terima kasih ya Tuhan sudah kamu jadi korban. Ya. Kamu bagus kan? <tuh> 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 Oke Pak. Kira itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi eh, Terus harus terus menerus diingatkan, nah, kita jangan jangan bosan-bosan ya, berhadapan dengan situasi seperti ini. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang berikut dari Bontang, dari Pak Antoni. Terima kasih, Pak, untuk topik ini eh, karena saya punya pertanyaan begini, Pak. Dari dulu kami punya pemahaman bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam, dan itu Alkitabiah. Sekarang ini ada pemahaman baru yang mengatakan bahwa hutan itu tempat roh jahat dan juga binatang buas yang membahayakan sehingga harus ditebang. Pemahaman itu ada ada benarnya. Tapi di mana benang merahnya antara pemahaman harus memelihara bumi dan hutan tempat roh jahat? Bagaimana gereja menyikapi hal ini? Wah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi di mana ada roh jahat kita tebang ini? <tik> <tik> kan repot itu. <tik> Kalau saya pintas kan begitu bacaannya. Silakan Pak Yohanes bisa ngomong ya. Bapak ini. Baik, Pak. Saya kira ya bukan hutannya yang salah, Pak ya. <tik> Kalau ada roh jahatnya, saya pikir roh jahatnya yang perlu di, diusir. diusir nah, gitu. jangan hutannya <tik> ditebang. Ya, jangan hutannya ditebang. Hutannya ditebang, di tanah yang gundul pun dia bisa tinggal, bisa ada di situ, ya. gitu. Bukan karena hutannya sebenarnya juga. Walaupun memang pemahaman kita di pohon besar, batu besar ya, yang animisme, dinamisme kan katanya ada di situ. Tapi kan setan kan enggak, enggak terikat di situ. Sebenarnya. Ya saya kira salah itu ya. Tapi, Jangan tebang hutan gara-gara dengan alasan karena ada. Setan tapi, gitu. tapi juga Pak Yohanes ini. Mungkin belum pernah coba ini, coba tebang pohon-pohonnya. Ada roh jahatnya, itu Raja. ada serangan balik, itu nanti. <laughs> <laughs> itu kan banyak cerita seperti hmm. begitu juga, Pak. Ya, jadi tapi ya tidak bisa dihubungkan langsung begitu, ya. Iyalah. karena ada roh jahat langsung ditebang. ditebang. Yang ditebang roh jahatnya kalau berani, bukan pohon, ya kan gitu, ya. Oke, oke, itu Pak Iwan mau tambahkan. Iya, saya pikir uh, pemahaman yang benar yang harus berdasarkan Alkitab. Tadi dari awal Pak Roland sudah menyampaikan dasar-dasar Alkitab, bagaimana kita harus menjaga, kemudian harus memelihara itu dengan baik. Kemudian muncul yang seperti ini, bukan ada benarnya, justru ini berawal dari mitos, kepercayaan akhirnya dipercayai gitu. Okay. Seharusnya kembali kepada Alkitab, bagaimana dasar Alkitab, bagaimana kita harus merawat dan memelihara alam ini. Yep. Ya, tapi kalau kembali tadi ngomong, hmm. ngomong roh jahat di, di, di alam itu kan roh jahat bukan hanya di hutan juga, yeah. di kota juga ada. <laughs> nanti repot nanti. Pak Ferdi. Iya, iya. Sejak apa namanya, malaikat yang melawan Tuhan itu kan dilempar ke bumi. Dia suruh kuasai bumi, jadi di mana mana dia ada. kita tembang kita tebang semua aja. iya, jadi kalau ada tikus masuk dalam rumah, udah kita bakar sekalian rumahnya. Itu kan kita pintar artinya. Oke okay, oke. Okay. <laughs> ya ya ya. Itu hanya itu hanya mencari-cari alasan saja. Intinya mau tebang pohon setan yang disalahkan. Kesian kali setannya. <laughs> oke okay, kita lanjutkan. Sore Pak. Sekarang ini mungkin akibat pandemi ada semacam hobi baru orang modern atau orang kota. yang masuk ke hutan untuk perburuan liar dengan mobil dan senjata modern. Jadi bukan karena motif ekonomi. Pertanyaan saya, apa kata Alkitab tentang sikap seperti ini? Apakah Alkitab juga bicara tentang hobi? Karena orang-orang itu berdalih bahwa hobi mereka tidak merugikan manusia. Hmm. Jadi, oh ini cocok pak Roland. Pak Roland ada di kota besar ini. <tuh>. Monggo pak. <tuh. <tuh. Iya, dia tidak merugikan manusia tapi merugikan makhluk hidup yang lain ya. Itu ya. lagi, Pak. <tuh> bagus toh. <Loh>, Terus nanti makhluk hidup yang lain tersinggung dia juga merugikan manusia. Iya. Itu yang terjadi kan sekarang. Ya. Manusia tidak memperdulikan lingkungan makhluk hidup yang lain. Ini hukum alam, makhluk hidup yang lain tidak memperdulikan kehidupan manusia. Ya. Itu yang terjadi. Jadi, ini hukum alam. Kalau kita memang senang begitu, kalau berburu pakai aturan, ada batasnya, ada oke okay lah. Masih sebagai hobi ada satu-dua. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tapi yang ditembak jangan gajah, jangan harimau, jangan binatang-binatang yang bisa menyerang kita balik. Atau yang langka, karena itu perlu pelestarian alam. Karena kalau mereka-mereka itu, binatang-binatang itu di, diburu, dimatikan, maka pelestarian alam pasti terganggu. Akhirnya alam dan yang lain serang manusia. Ya itu ya. Ya. ya, harus kita terima. Ya. Itu karena kebodohan kita, ya. Sangat jelas itu. Maka kita hobi boleh, bukan tidak boleh. Tapi ada batas aturan yang kita juga bisa menjaga. Dan mana yang boleh diburu, mana yang tidak boleh diburu. Itu so, juga ada aturan hukumnya kok di Indonesia dan di dunia. Saya kira jelas itu Pak. Yeah. Nggak usah pakai Alkitab lah. Pakai dunia aja lah. Yeah. Alkitab jelas. Yeah. Apa Alkitab juga bicara <laughs> tentang hobi? Iya. Hobi dia itu untuk main musik ambil iya. melakukan lomba. banyak ah, ya, hobi ya ya saya kira itu pak baik terima kasih pak Roland kita lanjutkan pertanyaan berikut dari oh dari Malang tetangga Kalau Pak saya seorang ketua RT nah ini cocok ini <laughs> dua RT tolong bantu Pak RT ini tapi mirisnya saya lihat jarang atau hampir tidak pernah saya melihat orang Kristen ikut kerja bakti di tengah masyarakat alasannya karena kerja bakti biasanya dilakukan pada hari Minggu. Saya sulit menjelaskan antara peran gereja secara nyata untuk menjadi garam dan terang, kalau waktu ibadah dan kegiatan masyarakat bersamaan. Apakah itu berarti masyarakat dipaksa harus mengerti hak kita? Atau apakah kita berdosa kalau bergereja atau beribadah di waktu sore hari? Mau mulai dengan Pak RT yang lagi aktif? Terima kasih Pak. Ya, saya kira hal beribadah itu hal yang sangat penting bagi orang Kristen, tetapi ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita juga harus uh, berhikmat. Jangan ibadah menjadi alasan kita tidak bermasyarakat, gitu ya. Ya, tadi pertanyaan tadi, kalau tiap kegiatannya hari Minggu, saya kira mungkin bukan tiap hari Minggu ya, paling satu kali sebulan, barangkali gitu ya. Itu, itu pun, ya, cepat, ya, paling itu, cepat, itu, kan? itu pun paling hmm. cepat. Dan itu pun saya pikir bukan waktunya dari pagi sampai sore. Kalau waktunya pagi, berarti bisa diatur. Ya, mungkin ibadah paginya dipindah jadi ibadah sore. Mengikuti ibadah sore kan begitu, Pak. Ya kan ada ibadah sore tuh, hingga tidak meninggalkan ibadah juga. Tetapi kehidupan bermasyarakat, ya kita tetap laksanakan, ikut berpartisipasi, memberikan lingkungan. Nah, seperti kita di sini, saya kira ada pengalaman-pengalaman nah, bersama dengan Pak Iwan apa jam yang lalu sampai sekarang juga ya memang jam kerja bakti kita itu tiap hari minggu baik di lingkungan rt yang biasanya bersihkan makam di Songkerto juga yang sepuluh kali yang di depani yang biasa beberapa kali itu kan hari minggu juga kadang ada itu ya kita atur warga di sini gitu sebagian untuk ikut berpartisipasi mengerjakan itu pas yang lagi nggak bertugas ya nggak bertugas ibadah. Kalau bertugas ibadah kan tetap aja gitu. Tinggal dibagi. Ada yang itu kan bisa mereka ikut ibadah sore. Seperti itu. Saya kira bisa diatur aja tidak menjadi alasan juga untuk tidak hadir bersama dengan masyarakat di sana. Terima kasih Pak Yohanes. Sudah tambahkan Pak Iwan? Iya. memang setiap kali kerja bakti biasanya hari Minggu yang kenanya. Selama kami menjabat sebagai RT dan Pak Yohanes sekarang masih menjadi RT. Tadi sudah dijelaskan Pak Yohanes, cuman tambahan saya, ada suatu waktu kami beberapa kali bertepatan dengan kegiatan, ada kegiatan kegiatan gereja yang nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya jalan keluar yang kami berikan tetap berpartisipasi dengan cara lain. Gitu. Misalnya kami menyiapkan makanan dan minuman untuk yang kerja bakti. Gitu. Mohon maaf nggak bisa hadir karena memang kami nggak ada kegiatan. Dan hari ini kami menyiapkan minum dan makan uh, snack maksudnya untuk yang kerja bakti. Itu jalan keluar yang kami ambil tiap kali kerja bakti di hari Minggu itu. Ya. Makasih Pak. Um, ya, masih ada empat pertanyaan lagi. Saya pikir kita waktu kita agak hmm. lewat hmm. sedikit untuk menebus tadi yang terlambat ya. Eh. Tapi tadi pertanyaan tadi itu bagus juga untuk dicermati. Kalau konteks kita di Jawa kan beda. Dan kebanyakan hari Minggu orang tidak kerja jadi memang itu hari kerja yang baik. Tapi kalau di daerah-daerah yang lain ada lagi konteksnya sendiri. Kalau mayoritas yang mayoritasnya orang Kristen, Jumat ya, ya itu pasti ada waktu lain dipakai, ya, misalnya ya, ya. hari Sabtu atau itu. Jadi tergantung konteks. Intinya ya kalau nggak gereja pagi untuk untuk kerja, lalu gereja sore ya enggak berdosa salah. Kan tadi pertanyaannya kan gitu. Baik, kita lanjutkan dari Yogyakarta, Anggita. Salam Pak. Mohon tanya apa maksud dan kaitan antara satu raja-raja sebelas ayat dua? Dengan sikap menjadi garam dan terang, apakah salah jika kita harus berbaur dengan masyarakat dan berkegiatan sosial dengan orang yang tidak percaya? Ah, Pak Roland, tolong lupa, ini satu raja raja sebelas ini kan Salomo nih. Yeah, yeah. Salomo jadi garam dan terang untuk banyak istri kah? <laughs> apakah salah jika kita harus berbaur, monggo Pak. <laughs> Begini loh, ini antara satu raja-raja dan garam dan terang kayaknya yang cocok. Tapi yeah. kalau garam dan garam itu kan dari laut. Kalau dia tetap di laut tidak pernah dia punya fungsi apa-apa. Kalau garam itu cuma di laut. Garam itu baru berfungsi kalau nanti dia diproses kemudian dipakai untuk lingkungan yang kurang garamnya baru terjadi rasa juga dengan terang. Kalau matahari cuma di matahari, terang matahari cuma di matahari juga nggak ada gunanya kalau nggak ada bumi dan ada yang gelap gitu loh. Hanya terang buat dirinya sendiri tak ada gunanya. Maka dia harus terang itu harus menyinari. Maka matahari itu menjadi bumi yang berputar. Kalau enggak ya, dan cuma alam yang berputar sekitarnya. Kalau enggak ya gak ada gunanya itu matahari. Nah, saya kira sederhana ya. Jadi kita kehadiran kita itu sebagai orang Kristen itu garam dan terang itu sangat berbahaya. Garam itu tidak tetap di laut. Harus berbau di tengah-tengah tempat yang tidak ada garam. Baru terasa garam. Itulah kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira jelas Pak Ferdi ya. Ya, ya. Seperti, ya itu, saya kira gitu. Ya, baik. Ya, yang pasti Satu Raja Salomo tidak sedang jadi garam dan terang itu. Itu, betul ya hanya mau kawin aja kawin aja nah, so, garam dan terang itu dia jadi racun itu <laughs> diracuni juga dia itu <laughs> ya makasih pak kita lanjut dari Kaltara dari Tristan Salam Pak pada faktanya percaya atau tidak memang hampir semua hulu sungai itu ada penunggunya terbukti jika penduduk akan mengadakan bersih sungai atau ada ilmuwan mau mengadakan penelitian, mereka harus berhubungan dengan sesepuh dusun. Jika tidak, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Padahal dusun kami sudah banyak orang Kristen ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita harus bersikap sebagai orang percaya jika untuk menjaga lingkungan, tapi harus berurusan dengan hal-hal gaib. Ya, Pak Iwan, ini memang kalau dibahas hari Selasa waktu bijak, ini bagus ini. Ini pertanyaan pas cocok di bijak. Cocok di bijak. Tapi okay lah, sudah ditanya yeah. di sini, jadi kita siram kopi aja lah. Yang ditanya bagaimana harus bersikap sebagai orang percaya jika untuk menjaga lingkungan, tapi harus berurusan dengan hal-hal gaib. Yeah. Tentunya sikap tegasnya kita menolak. Tidak berurusan dengan hal itu. Nah, mengapa percaya atau tidak itu terjadi? Karena itu berawal dari satu kepercayaan, akhirnya dipercayai. Dan akhirnya itu berkelanjutan turun-menurun. Kalau di situ nanti ada penunggunya, ada setannya, maka kita harus berikan makanan pada setan itu. Akhirnya dipercayai dan akhirnya mengikat mengikat lingkungan itu. Nah sebagai orang Kristen seharusnya tidak demikian gitu. Justru harus harus mengambil sikap tegas bahwa kita nggak mempercayai hal-hal itu. Saya pikir begitu, Pak. Jadi kalau sikapnya jelas ya. Ya. Okay. Jadi jaga lingkungan tapi ya tidak harus berurusan dengan. Hal -hal oh, okay. begini yeah. kita. Pak, Pak Fad, kan, yeah. kalau boleh sedikit, saya kasih masukan. Yeah. Saya kira kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa setan mm. yang ada di pohon-pohon itu. <laughs> saya percaya memang ada, bukan tidak ada. Dia memang menyamar menjadi berbagai macam hal, seolah-olah penjaga, itu iblis, dan kuasa Tuhan lebih besar. Saya punya pengalaman satu kali di Kalimantan masih hutan waktu itu saya okay, masuk ada satu pohon besar yang mereka potong mereka ketakutan katanya penjaga udah ya kesana aja bilang, eh, dalam nama Tuhan Yesus penjaga kamu pindah dulu kemana lah kamu pergi suka suka kau pindahlah jauh jauh sana saya belum buang ke laut itu tapi pindahlah ke kota nah, kenapa kamu potong dipotong rumput itu pohon mereka bingung-bingung Bapak lebih hebat dari dukun-dukun. Saya bukan dukun, saya punya Tuhan Yesus. Jadilah satu desa itu percaya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah era transmigrasi. Sederhana kok. Kita hadir menunjukkan kuasa alam. Kuasa Tuhan Yesus itu. Dengan sederhana, dengan bahasa yang mereka bisa mengerti. Jadi, tenang-tenang aja, gak usah takut dengan hal itu. Datang aja kita warna dalam nama Tuhan. Asal kita percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, sungguh jangan. Ya, ya, jadi. ya kalau mau coba kalau mau coba boleh mau coba boleh aja bukan usir setan nanti diusir setan itu oke terima kasih pak kita lanjutkan pertanyaan berikut dari Tangerang salam pak dalam sikon saat ini yang serba sulit membuat orang menjadi egois dan individualis pertanyaan saya dalam kondisi yang sulit itu seperti sekarang apa bentuk dari orang apa bentuk dari orang Kristen mengusahakan kesejahteraan kota yang ada kita malah dibilang pansos terima kasih ya jadi dalam masa sulit ini bagaimana menjaga kesehatan, mengusahakan kesejahteraan kota monggo oh, Pak Pak RT ini kalau mau jaga kesejahteraan kota apa misalnya mungkin bagi nasi kotak kah <laughs> atau ya saya kira di situasi sulit ini saya kira masyarakat perlu berpikir bersama, punya kesadaran bersama untuk saling menolong. Ya, lah seperti istilah tadi bansos ya. Bagaimana satu RT, satu RW itu mungkin ikut partisipasi, mungkin mengumpulkan apa namanya itu entah apalah yang bisa diberikan bentuk uang dan kita berikan apa namanya itu bentuk makanan atau apa untuk dibagi-bagi pada masyarakat saya kira itu paling penting itu nah, ya sekarang nggak gampang karena kita berbuat baik dibilang pansos gitu wow oh, ini, ini ingin menunjukkan menonjolkan diri gitu tapi saya katakan harus terus berulang mengingatkan masyarakat eh, kita kita di sini minoritas di ini terutama di kelurahan ini tapi akhirnya cukup dikenal karena kita sering terlibat dalam setiap kegiatan yang ada di kelurahan gitu Bukan sedang pansos, gitu. bukan sedang pansos, tapi memang itulah ciri khas kita supaya kita bisa menjadi garam dan terang, gitu, bagi masyarakat di situ. Sekarang mereka akhirnya mengenal, mengenal walaupun ada lurah yang sudah cair camat ini, mereka sudah pindah tapi tetap mengingat kami, gitu, diundang di ini, mereka tetap mengingat itu. Kalau Natal tetap mengucapkan selamat Natal, tadinya nggak nggak pernah, gitu, gitu, maksudnya ke kami, maksudnya okay. awalnya susah kami untuk ini, tapi kami terus lakukan dalam setiap kegiatan. Selamatan desa maupun kegiatan lain itu kami terlibat gitu. Oke. Ya. Baik terima kasih. Ya, Pak Ferdi ya. mungkin sedikit uh, orang Indonesia itu punya kelebihan satu hidupnya adalah royong. Ya. toilet. Sikap hidup orang Indonesia kontrol. apalagi kalau kesusahan. muncul kesadaran yang tidak perlu diatur tidak perlu diingatkan membangun kegiatan gotong royong. Nah pertanyaannya kita bisa dianggap pansos karena kita kurang rajin menunjukkan sikap gotong royong. Sehingga kita kalau kita muncul sekali-sekali, maka mereka akan bertanya. Maka kita harus latih disiplinkan diri membangun itu sikap gotong royong yang konsisten. Maka pemikiran-pemikiran negatif akan hilang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi kita hadir nggak usah banyak kita hadir dan memberikan bukti maka orang akan berubah itu harus dibangun secara konsisten saya kira itu terima kasih Pak terima kasih Pak lengkap sudah yang berikut dari Depok dari Setio Salom Pak saya mau tanya apa dan bagaimana caranya gereja berperan dengan membentuk atau mengubah pola hidup dan kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan hingga kali atau sungai dan lingkungan menjadi kotor. Terima kasih pak. Ya peran gereja ya kalau kita bicara peran gereja pak Roland tolong pak. Saya kira tadi sudah dijawab pak. Oke. Okay. Teman-teman sudah jawab berkali-kali. Saya kira sudah jelas. Ya, Rupanya ini pertanyaan yang terakhir. Jadi Ternyata bicara tentang hidup itu berarti bicara bukan hanya tentang diri, bicara tentang keluarga, tapi juga bicara tentang lingkungan. Tempat di mana kita hidup. Itu bisa lingkungan sosial masyarakat tapi juga bisa juga alam. Maka sebagai orang percaya kita perlu menata hidup kita lebih baik ke depan khususnya Bagaimana kita membangun kesadaran hidup bersama, bersama dengan sesama, tapi juga dengan alam, dengan lingkungan, di mana Tuhan berikan, untuk kita tinggal bekerja dan hidup. Saya pikir percakapan sore hari ini membuka pikiran kita untuk memperhatikan, ya, mungkin dengan diri, dengan keluarga sudah, tapi... Seringkali yang terabaikan ini masalah lingkungan, alam khususnya, dan lebih spesifik tadi kita bicara tentang kebersihan dan lain sebagainya. Kita baru saja uh, mulai sedikit lega setelah COVID dua tahun lebih, dan kita sudah diajar selama dua tahun ini bagaimana hidup bersih, mencuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Kiranya pola hidup bersih ini kita teruskan dan lanjutkan juga dengan memperhatikan lingkungan di mana kita hidup. Kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan, mulai dari rumah kita, kemudian lingkungan terdekat kita, dan jika kita diberi kesempatan untuk ada di dalam masyarakat lebih luas, biar kita menjadi contoh dan teladan bagaimana kita care, kita peduli kepada lingkungan, kita peduli kepada alam kita. Kiranya percakapan ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita nikmati lagi minuman kita. Mungkin ini teguhan yang terakhir. Pak Roland juga bersama dengan kami. Kok Pak Roland mungkin kopi Bali ya? Atau kopi apa ya? Mari sama-sama nikmati kopinya. Temukan solusinya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk khususnya Bapak Ibu yang sudah mengirim pertanyaannya, sehingga percakapan kita makin uh, terarah. Dan saya pikir banyak hal inspiratif boleh Bapak Ibu dengar bersama pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri acara kita dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Iwan, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu khususnya untuk orang-orang muda, nanti malam jangan lupa dalam acara kita Cemilan, cerita milenial anak muda, pastikan anak-anak muda boleh ikuti nanti malam jam 7. Dan besok pagi jam 9, Bapak Ibu juga boleh beribadah bersama kami secara live streaming dalam ibadah multigenerasi jam 9 pagi. Dan jam 4 sore ada acara untuk anak-anak sekolah minggu, Galeri Bible Kids. Pastikan anak-anak duduk manis di depan televisi, mengikuti Galeri Bible Kids jam 4 sore dan pada malam hari jam 7 malam. Bapak Ibu dipersilakan juga boleh bersama dengan kami dalam ibadah, dalam live streaming Revival Night. Pastikan Bapak Ibu bersama lagi dengan kami malam ini, besok pagi, sore, dan besok malam. Monggo Pak Iwan boleh berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menciptakan alam ini baik adanya. Terima kasih buat semua yang Engkau berikan kepada kami biarlah kami belajar untuk memeliharanya dengan baik. Tuhan berkati percakapan kami sore hari ini, agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya, agar melalui sikap kehidupan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yohanes, Pak Iwan. Terima kasih Pak Roland. Terima kasih Pak Berti. Jangan lupa oleh-oleh kami tunggu di batu. Semua Bapak Ibu sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati.